Alhamdulillah hari ini ada kawan kita yang jauh-jauh dari Tamban. Beliau mau membeli Power Asley, katanya serinya PA1600, kelasnya kelas GB dari Asley. Jadi ini beliau minta teskan langsung di depan beliau. Kita tes menggunakan mixer langsung ke power seperti apa karakter suara subwoofernya. Coba kita tes menggunakan lagu musik yang agak sedikit apa, yang bassnya agak sedikit kencang biar enak. Oke, ini sudah kita ganti lagunya, musiknya. Ini di channel A ini kita kasih 15 in kali 2 buat low. Bisa didengarkan. Sedangkan yang untuk channel B-nya kita kasih speaker 18 in subwoofer kali 2. Ini buat subwoofernya. Kita buka channel B-nya, channel 2. Kalau kita kencang, dia suara rekamannya di HP akan pecah. Ini kaca-kaca rumah udah getar-getar semua, bisa didengar. Ini jendela-jendela rumah udah getar semua ini. Kalau power GB ini sangat cocok buat musik dangdut. Kalau untuk musik dangdut sangat direkomendasikan power Asley kelas GB biar dapat bunyi bassnya, bunyi gendangnya lebih tajam. Ini kita naikkan lagi yang 15 innya buat low. Kipas anginnya sudah berfungsi dengan normal, soalnya itu kartu namanya udah nempel. Beliau lagi sambil ngerokok di luar nunggu diteskan powernya dulu katanya. Kita tes menggunakan suara middle seperti apa. Kita naikkan suara middlenya. Thank you.
mantap, mantap. Sudah kata beliau. Gimana bos? Bungkus ya bos ya. Bungkus, nah, mantap bungkus. Sudah. Langsung dibungkus, yang penting kipasnya semua nyala. Channel A, channel B semua normal. Jadi tinggal kita bungkus, kita matikan, bisa dilihat ini kartu namanya nempel, berarti kipasnya udah normal. Ini yang di channel A, coba kita taruh di channel B. Kalau dia nempel berarti normal. Bisa dilihat berarti kipas channel A dan B sudah berfungsi dengan normal. Kita matikan. Kita turunkan dulu volumenya biar tidak ada suara jeduk. Buat kawan-kawan yang minat tinggal hubungi Saiful Jaya Musik di telepon atau WA di sini 0852-4887-119. Nanti yang minat tinggal hubungi nomor itu aja. Coba kita matikan. Nah, itu kartu namanya udah jatuh, berarti power dalam keadaan mati. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang menyaksikan. Mudah-mudahan sehat selalu dan rezekinya makin tambah terus. Amin, amin.